Keberadaan grup gay dalam jejaring sosial Facebook meresahkan warga Garut. Selain diikuti 2.000 peserta, grup gay ini secara terang-terangan mengungkap identitas penyuka sesama jenis. Dunia maya tanah air kembali gempar dengan terungkapnya grup penyuka sesama jenis dalam jejaring sosial Facebook. Grup gay bernama Perkumpulan Barudak GSMB SMA Garut sengaja dibuka secara publik. Selain diikuti 2.000-an peserta, postingan anggotanya kerap kali berbau pornografi. Bahkan, mereka dengan terang-terangan mengungkapkan jati diri sebagai penyuka sesama jenis. Tak hayal, hal ini membuat resah masyarakat Garut dan sekitarnya. Majelis Ulama Indonesia Garut mengecam eksistensi kaum penyuka sesama jenis di kawasan Kota Santri. Selain tidak sesuai dengan ajaran agama, perilaku penyimpangan seksual bisa menular dan menghancurkan generasi bangsa. Tentang adanya kelompok gay di Kabupaten Garut, apalagi komunitasnya itu terdiri dari usia dini ya, menurut saya usia muda, tingkat SMP dan SMA. Ini sangat membahayakan sekali dan ngeri ya, maka ini harus segera ditangani secara serius. Meski masih harus dibuktikan secara hukum, namun berdasarkan foto dan rentan usia peserta, dalam grup perkumpulan G ini masih dalam usia sekolah. Dibutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat untuk memerangi perilaku seks menyimpang ini. Deden Rahadian, Garut.